Aku misuk seorang. Eh, orang sebelah misuk. Tarik dia keluar, tarik dia keluar. Cepat, 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 cepat. Jangan lambat. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni dia kami baru sampai kat Sangkang. Lepas ni dia orang berpakat tu first umpan. Harap-harap dia pemudahkanlah rezeki kami hari ni. Mereka ni ada dua grup. Satu grup nombor dua, satu lagi grup saya lah kan. Tengok kita tengok yang mana yang mencabar ni. Grup satu ke grup dua, kita cuba cari. Harap-harap dia korang tak bangau lah ni. Cuba, kita cuba. Apa ikan baru? Ikan baru duri. Duri ambil boleh timba. Ambil timba kosong. Ini buat lantai duri. Ambil timba, ambil satu timba tu. Sabar, tak lantai timba. Ni jam ke 12.30 lah. 12.30. Kami 5 sangkak dah, 6 sangkak lah. Pusing. Sekok pun tak ada lagi. Duri lah sekok ni. Hei, mana pi ikan ni. Belum rezeki kami lagi kot. Ni harap ni sangkak ni, harap-harap sekak lah. Kita cuba. Pening sebenarnya cari ikan. Berapa ni? Ha? Pak Kong. Kami sekong tak ada lagi. Sekong tak ada lagi. Tahu hari ni. Tak ada. Berapa 8 sangkak lah dah pun kami. Ha. Tak apa, pelan-pelan cari lah. Eh, ni ambil sok eh. Eh, hang lari lah, Pepe. Orang sebelah lari, Pepe. Kan, hang. Buat beli sekok ni. Alah, jenah. Alhamdulillah. Dari pagi sampai lah ni, baru nak beli sekok. Kan, main masuk mana balik lah. Main. Orang sebelah lari main ambil sok. Dia 2.5 baru nak boleh sekok ikan. 2.5 baru nak boleh tanda sekok. Hari ni betul, hari ni tak mau makan. Ikan tak mau makan. Cari pusing pun sangkak-sangkak lah, ikan tak mau makan. Sekok masih bangau ni. Tak apa. Petang dah lagi. Kita cuba. Kali. Orang sebelah ambil sok. Tarik dia keluar. Cepat. Jangan lambat. Sangkut dah. Ada lagi lah sangkut dah. Lambat dia tarik dia keluar. Ambil bodoh, pelampung apa? Buat buka tu. Ni pelampung dah jaga. Lepas tali ya. Lepas tali. Tak boleh buat apa dah. Merah apa? Oh, duri jangan sok.
Melendiak ai. Boleh timbul, boleh timbul. Masa dah timbul duri. Duri ya. Apa kabar? Apa apa? Masa timbul, masa timbul. Tanda. Ikan, ikan. Angkat sikit eh, sini eh. Ikan kedua. Angkat, 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 angkat. Ikan kedua. Pada ketiga setengah pun dapat ikan kedua. Huh. Ini ikan ni tak mau makan. Ikan apa tu? Merah apa? Merah ke duri? Kau cepat, kau cepat. Naik. Ikan apa? Duri. Duri pun boleh timbul. Mana timbul duri ni? Apa? Tu dia, ha, double strike. Double strike. Pam, pam, ikan apa tu? Duri apa? Duri juga. Tak timbal, duri tak timbal. Bro, kata pun ikan tak makan. Ha? Apa perasaan bangau? Ha? Bangau betul rasa. Bro kita. Bro, apa cerita? Kata pun ikan tak makan. Cerita lah sikit. Ha? Tak ada, tak sikit lah tu. Orang sangkak ada kuzi? Banyak sangkak kan? Tapi tak mau makan dia. Rezeki. Bro, koyak bro. Bro. Koyak lagi. Jiwa koyak lah. Koyak tu tau. Saya pun ikan tak makan. Apa perasaan bangau tu? Balik. Banyak sangat kita usir bro. Banyak ikan tak makan kan? Tak ada rezeki kita ni. Ni jam pun pukul berapa? Kan 5 lebih kat K6 ah. Kat K6 semua masing-masing koyak. Koyak jiwa. 12 tangkap pusing ikan tak mau makan. Kami dapat 2 ekor tanda. 2 ekor tanda. Tu membangau betul tu. Macam mana bangau tunggu ikan eh. Macam tu lah kami. Ikan tak mau makan. Aduh, biasa hari ni biasa dia orang malam 3 jam ah. Ya orang cakap dekat kolam kalau 3 jam membangau pun rasa nak gila. Ini kat laut, lagi-lagi ya. Umpah berdarah ini hari dengan tekong-tekong bangau. Ini diistiharkan tekong bangau hari ini. Tekong boleh koyak oh, kena bahan lagi. Ya, kami pun tak nak kemar-kemar nak balik ya. Jumpa esok Mesri, insyaAllah ada rezeki saya buat video. Jangan lupa subscribe dulu channel. Bye. Assalamualaikum.